Saudara R ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk saudara C, ini yang sedang kita dalami, kita akan kejar ke Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!